pesawat FA-18D Hornet QDM makin berusia tetapi makin berbisa. Kemampuan pesawat-pesawat Hornet kita tidak sesekali boleh diperkecilkan dan diperakui sendiri oleh tentera udara serantau, dan itu tidak termasuk kemampuan juruterbang kita yang diiktiraf sebagai one of the best trained fighter pilots in the world. Don't mess with our fighter pilot or you will get a bloody nose. Tentera Udara Diraja Malaysia, QDM, mula mengoperasikan 8 buah pesawat pejuang FA-18D Hornet pada tahun 1997 selepas penghantaran pesawat-pesawat itu daripada kilangnya milik Boeing, dahulu dikenali sebagai McDonnell Douglas di St. Louis, Missouri, Amerika Syarikat. Mengikut usianya, pesawat-pesawat FA-18D Hornet milik QDM sudah hampir memasuki 25 tahun. Jika mengikut perancangan yang dinyatakan oleh Panglima QDM Jeneral Tan Sri Akbal Abdul Samad, pesawat-pesawat Hornet kita dan juga Sukhoi Su-30 MKM akan terus digunakan sehingga tahun 2035 dan 2040 selepas menjalani program Sleep Service Life Extension Program yang ekstensif untuk memanjangkan usia kedua-dua pesawat pejuang itu. Fokus utama QDM pada ketika ini adalah kepada program perolehan Fighter Lead-In Trainer Light Combat Aircraft Fleet LCA yang sedang berlangsung dan sebarang cadangan untuk mendapatkan pesawat-pesawat Multi-Role Combat Aircraft MRCA yang baru hanya selepas selesainya perolehan Fleet LCA itu. Dan jika kita menjangkakan program perolehan Fleet LCA itu akan selesai pada akhir rancangan Malaysia ke-13 tahun 2026-2030, untuk perolehan 36 pesawat, maka program perolehan pesawat MRCA hanya akan bermula pada RMK ke-14 tahun 2031-2035 dan RMK ke-15 2036-2040. Ini bermakna pesawat-pesawat Hornet atau Su-30 MKM perlu berkhidmat sekurang-kurangnya sehingga tahun 2035-2040 sebelum kita mendapatkan pengganti mereka. Jika pada tahun 2040, usia pesawat FA-18D Hornet kita sudah mencapai hampir 45 tahun dan berkemungkinan menghampiri rekod tempoh perkhidmatan helikopter Nuri kita yang baru sahaja ditamatkan perkhidmatannya baru-baru ini selepas puluhan tahun menabur bakti kepada QDM dan Angkatan Tentera. Walaupun sudah agak berusia, tetapi pesawat-pesawat FA-18D Hornet kita bukanlah calang-calang pesawat dan telah menjalani beberapa usaha naik taraf sepanjang tempoh perkhidmatannya dengan QDM, menjadikan ianya pesawat yang setanding dengan pesawat-pesawat pejuang negara lain. Di antara program naik taraf paling besar yang telah dilalui oleh pesawat-pesawat Hornet kita berlaku pada 2011 di bawah projek Foreign Military Sales FMS. Kerajaan Amerika Syarikat bernama Engineering Change Proposal, dan usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak pembuat pesawat itu telah berlangsung sehingga 2015 apabila pesawat menghampiri hari jadi ke-20 tahunnya. Kerja-kerja naik taraf itu dilakukan di kemudahan Boeing di St. Louis, Missouri serta di Butterworth. Usaha-usaha menaik taraf itu telah dilakukan secara berfasa dan ia bertujuan untuk menjadikan pesawat Hornet kita lebih berkemampuan dan berkeupayaan di dalam melaksanakan misi-misi udara ke udara dan udara ke darat. Kerja-kerja menaik taraf itu menyaksikan pesawat-pesawat Hornet QDM diintegrasikan dengan kemampuan dan teknologi baru termasuk Joint Helmet Mounted Queuing System JHMCS yang dibangunkan oleh Boeing. Kemampuan untuk melancarkan peluru berpandu udara ke udara AIM-9X GPS Guidance Kit untuk Joint Direct Attack Munition JDAM dan Advanced Targeting Forward Looking Infrared ADFLIR Targeting Pods bagi menggantikan Nighthawk Targeting Pods yang digunakan oleh pesawat Hornet QDM sebelum ini. Pemerhati pertahanan pada ketika itu mengatakan kerja-kerja naik taraf pesawat FA-18D Hornet kita telah menjadikan ia setanding dengan varian pesawat FA-18E ataupun F Super Hornet Block 1. Di antara kemampuan utama yang diperolehi oleh QDM selepas kerja-kerja naik taraf ke tahap 25 extended itu adalah helmet JHMCS yang menjadikan pesawat-pesawat Hornet kita sukar ditandingi di dalam pertarungan udara ke udara serta misi memusnahkan sasaran di daratan. Helmet JHMC membolehkan segala maklumat tentang penerbangan dan sasaran dipancarkan terus ke visor juruterbang. Juruterbang hanya perlu memandang ke sasaran dan melancarkan apa sahaja sistem persenjataan dimiliki pesawatnya. Sementara itu, pesawat Sukhoi Su-30 MKM yang berpangkalan di Gong Kedak, Terengganu juga sedang menjalani program Sleep bernilai 2.2 bilion
yang akan menyaksikan pesawat pejuang negara itu berkhidmat untuk lebih 15 tahun lagi dengan 2DM. Kerja-kerja slip dan naik taraf itu dilakukan oleh syarikat Aerospace Technology System Corporation ATSC. Kerja-kerja preventif dan restoration works itu akan menyaksikan pesawat-pesawat SU-30MKM berkhidmat sehingga 2035. Sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat ataupun cadangan, sila kongsikan di ruangan komen yang disediakan di bawah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk menekan butang like, share dan subscribe sebagai tanda sokongan terhadap channel kecil anak tempatan. Assalamualaikum, salam kita berjumpa lagi, insya-Allah.